Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya. Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya. Tapi yang dilihat Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat badan tubuh kamu. Wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah qulubikum, hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Maka bersyahadat bagi yang mu'allaf masuk Islam, disaksikan. Selesai salat Jumat ini, kata pengurus masjid, jangan pulang karena kita menyaksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat. Lalu ditanya, apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan? Tidak. Apakah karena hanya ingin menikahi muslimah anak orang Islam? Tidak. Lalu kenapa? Karena kesadaran. Maka disaksikan semua orang beriman, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Cukupkah hanya itu? Tidak. Karena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad, maka disertai dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, itu diulang lagi dalam iqamat, itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal, itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir. Bahkan dalam ucapan zahir dan batin, kita tetap menyertakan dia. Tak nampak di pelupuk mata, tapi kita ucapkan salam kepadanya. Assalamualaika ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup hanya